Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini bahasa awak salah Pak ya. Ya ya, boleh boleh. Alhamdulillah kita dijamu de Pak Enek Suardi. Enek Suardi ya. Ya namanya mirip nama Jawa ini Pak. Apakah memang orang mana Bapak? Asli Padang. Oh, orang Padang. Jadi ya. Nama beliau itu mirip nama orang Sunda sebenarnya. Tapi beliau adalah orang Minang asli. Asli Minang. Kalau orang rumah, orang mana? Orang Minang. Ya. Orang sama. Padang itu? Sekampuang. Ya, di mana di Padang? Kecamatan Nanggalo. Kecamatan Nanggalo. Kelurahan Pulau Pagang, Sekeba. Kurau Pagang. Kurau Pagang. Ah, luar biasa ini. Jadi, alhamdulillah, beliau ini adalah pedagang Minang. Ini karena perantau Minang. Masyarakat Minang itu pedagang. Nah, sehingga kadang-kadang merantau itu disebut juga badagang. Merantau atau badagang. Pagi ini alhamdulillah dengan izin beliau, dan lebih-lebih izin Allah Subhanahu wa taala, kita bicara ringkas yang penting-penting saja. Memperkenalkan, Ajo sedang perkenalkan diri, tapi intinya kita ingin bertanya beberapa hal. Pak A, kehidupan di rantau ini rasanya Pak, lebih mantap. Alhamdulillah Pak, lebih mantap. Sekadar dapat pagi Jo patah alhamdulillah. Nana bisa sekolah, Nana bisa kuliah, walaupun kita enggak kuliah. Nah, tujuan kemarin tahu ku asal nanya Pak. Tujuan kemarin tahu ku dulu. Ya tujuannya hijrah apa? Hijrah ya. Ingin merubah nasib. Merubah nasib. Iya. Punggung nentak basau. Aceh lah istilahnya. Parik nan tidak makan. Okay, itulah. Nah, itu adalah pepatah. Intinya kita mencari rezeki. Tentu rezeki yang halal Pak ya. Salah satu rezeki yang halal itu berdagang. Makanya pedagang yang lurus, yang jujur, itu kata Rasulullah masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lama Pak di Jakarta? Alhamdulillah udah 33 tahun Pak. 33 tahun ya. Masuk Jakarta di Kebayoran Lama 91. Kerajo apa Pak? Iya itu Pak, dagang kaki lima biasa. Alhamdulillah. Ya. Yo namanya pedagang kaki lima. Ya. Tapi kadang-kadang kakinya itu kurang lima ya, atau lebih. Jadi kita mintalah kepada beliau, nasihat-nasihat beliau, baik kepada orang Minang yang di rantau, apalagi yang di kampung. Silakan Pak, harapan-harapan Bapak. Nah. Harapan terhadap orang Minang ya, yang di rantau ya. Yeah. Yeah. Ya, yang penting usaha itu yakin dan rajin Pak. Yeah. Istiqomah. Istiqomah ya. Yeah. Dan tidak lupa kita sholat lima waktu, berdoa dan berderma. Ah iya, dan berderma. Jadi disisihkan sebagian rezeki kita untuk agama Allah. Iya Pak ya. Iya. Nah, itu luar biasa. Untuk anak-anak muda-muda kini Pak di yang di rantau dulu yang di Jakarta, yang di mana harapan kita? Ya, harapan kita anak-anak muda itu punya semangat lah. Semangat baru lah, kalau udah dari kampung di sini kita harus punya semangat baru untuk mengubah nasib ke depannya bagaimana gitu. Kuncinya rajin Pak ya. Iya. Rajin kemudian sayang kepada orang tua. Iya. Kemudian mendoakan. Anak-anak di kampung wa apa? Anak di kampung kau kalau banyak lo nantadanga dawa ado yang baik ado yang kurang baik kan. Untuk kampung ba harapan Bapak. Iya.